Aku gak nyangka deh aku bakal ninggalin rumahnya papa. Mulai sekarang bakal nyoba untuk hidup mandiri. Aku akan selalu nunggu kepulangan kamu, Zidane. Aku capek kalau aku harus dijadiin babu terus sama mama kamu di kantor. Papa minta sama kamu untuk mempertimbangkan lagi perjodohan kamu dengan Rian. Sahabat aku udah mengkhianati aku. Dan aku anggap mengingatkan itu seumur hidup.